dan ya pokoknya udah nggak ada kata-kata lain deh, cukup alhamdulillah dan alhamdulillah, dan semoga terus lancar dan lancar event buat kebaikan semua yang orang-orang saya kenal. Silaturahmi ke rumah dari tim Gilbar FC. Untuk tim Gilbar FC, jangan pernah patah semangat, berjuang terus, tidak ada kata menyerah, insya Allah kalian jadi pemain. Fisik khusus gitu, strategi khusus. Ya, nah, tadi juga apa? Macet. Enggak macet ini. Strategi. Strategi ya, alhamdulillah muakan ada satu duanya. Persiapannya? Persiapannya? Persiapan gimana? Persiapannya misalnya fisik kita lanjut. Ya udah ada. Ini jawabannya mungkin apa? Harapan untuk tim Gilbar FC ke depannya. Yang maju, sukses ya, solid, kompak. Makin loyalitas. Lihat Gilbar dah. Gilbar FC bersatu. Jangan lupa tonton dan subscribe. Jangan lupa tonton channel Gilbar FC official. Pantengin terus ya guys. Jangan lupa subscribe-nya. Terus. Gini. Off. Stop. Laju kiri. Terus turn back left. And right. Left. You. Stop. Udah, di sini.
Ya, sedikit lagi kita merupakan sejarah untuk Gilbar FC mendatangkan Osas Marvelous. Beberapa saat lagi akan ada, ya, welcome to Gilbar FC, Osas Marvelous. Selamat datang. Selamat sore. Perjalanan yang melelahkan untuk Osas. Luar biasa. Luar biasa. Begitu jauh. Dari mana ini? Dari rumah. Iya, benar-benar. Lu di situ, Abay? Di. Iya. Lu kan kok ini. Nah, ya. Masih di sini ngikut. Ya, iya. Fisik ya. Kalau main bola ya pertama di rumah fisik lah. Fisik pertama ya main bola di rumah. Kedua kekompakan tim dan berdoa untuk kita. Beri dan semangat bang yang pada nggak main hari ini. Buat teman-teman yang belum kebagian list, tetap semangat. Ngebitnya dipercepat lagi. Ini kan situasi di lapangan hujan nih bang ya. Ini pasti kan berat ini. Apakah udah siap untuk tanding pada lapangan becek? Oh siap terus kita. Kesiapannya berapa persen untuk hari ini? 90%. Oh berarti 90% itu berarti siap menang ya? Insya Allah. Siap menang. Pasti. Berapa kata semangat untuk pemain yang masuk seleksi? Beri. Yang pertama tetap semangat, solid, kompak selalu dan jaga sportivitas. Cocok. Udah. Oke. Kali ini saya akan mewawancari pemain dari Gilbar FC yang bertanding pada hari ini. Sebutkan nama dan posisi. Main di striker. Sebelahnya? Arya, bek tengah. Sebelahnya? Nama saya Akbar, Gilbar. Silver. Oh, keeper. Iya, ya. Silver. Ayo. Komentar, ayo pertanyaan. Ini ulang dari nama. Udah campur aduk kamu. Ya udah ntar diedit. Satu. Komentar pada pertandingan hari ini. Lo kayak baca undang-undang. Jangan disebutin. Enggak usah. Iya lu di situ aja. Apa tadi pertamanya? Ya komentar pada pertandingan hari ini. Ya baca. Komentar pada pertandingan hari ini. Lumayan bagus, lumayan bisa berkeringat, bisa bertenaga, seru-seruan, happy-happyan. Ini kan lapangan becek nih ya. Itu gimana tuh cara mengantisipasi agar bisa kuat fisik? Sen, berat itu pasti dipaksain berlari. Ya pokoknya kita semangat aja terus ya. Semangat ya. Terus ya. Jatuh bangun lagi. Jatuh bangun. Ada nggak strategi khusus untuk melawan Gilbar FC? Bukan tim lawan. Tim lawan. Strategi khusus untuk melawan tim lawan. Inilah man of the match pada pertandingan Gilbar FC melawan BBS yang mencetak gol satu-satunya. Gimana perasaannya mencetak gol lawan? Gol! Dia nggak bisa gol. Next time. Tahu, action. Ayo. Hitungin. Ya. Satu. Tak dulu. Apa namanya? Iya, nemenin. Ya, ini juga, Bay. Iya. Action. Gimana? Iya, bagaimana perasaannya mencetak gol gawang lawan? Ya, salah satunya senang bisa mencetak gol edan bebas. Dan bisa menghasilkan poin buat Gilbar. Bagaimana cara menghadapi pertandingan pada laga hari ini? Cara menghadapinya tenang kah? Cukup tenang, cukup kompak semua satu tim. Jadi bisa menghasilkan yang terbaik ya? Bisa menghasilkan yang terbaik. Komentar ya untuk lawan? Lawannya bagus atau? Lawannya bagus, ya cukup bagus deh. Seimbang buat Gilbar. Maksudnya, ya.
harapan untuk Gilbar FC? Timbang apaan? Harapannya semoga maju aja, sukses, jaya selalu. Dan pemainnya ini bisa menjadi timnas Indonesia. Perasaannya masuk di Gilbar FC itu gimana sih? Senang, bahagia. Senang, bahagia dan... Apa yang membuat Anda bahagia masuk di Gilbar? Bahagia, ya banyak saudara, banyak teman, banyak kawan juga. Banyak keluarga, banyak bapak, mbak, RT, RW. Harapan, udah ya harapannya. Udah, jangan lupa. Jangan lupa. Gue ngomong, diam. Jangan lupa share, comment, and subscribe di channel kami di Gilbar FC Official. Nih, ini anu di Jepang. Kan musuhan. Hah? Iya, musuhan tapi kita di lapangan ini. Wah. Satu tim ya? Satu tim. Tar. Gimana persiapannya nih? Udah untuk menuju Gilbar League? Wah, persiapannya udah sangat matang. Siap. Siap banget. Apalagi ungu nih, ungu nih. Kalah dong sama Pinky. Ada Pinky Boy di sini. Tuh, Pinky Boy. Wah, debat nih. Seru nih debat nih. Ayo. Ungu. Merah mana nih merah? Merah belum ada nih merah nih. Paling kuat di sini. Ya udah berantem. Oren. Udah pokoknya pink udah. Pokoknya ungu juara dah. Wadah, pasti juara. Nah, ini dari Brazil nih, jauh-jauh nih. Tim hitam siap menjadi juara. Iya. Ngomong aja orangnya enggak sombong ya. Iya. Gapain sombong. Iya. Luar biasa. Saya punya kekurangan. Mau main bola enggak? Pemain bola. Main di mana? Di Gilbar. Gilbar FC. Iya. Mau jadi apa? Kiper, back, apa striker? Ah, kiper. Woi, keren. Nangkep bolanya bisa enggak? Coba, Asep. Ayo, ikutan. Malu. Ayo. Nah, lempar ke atas, tangkep. Cikinya taruh dulu. Nah, iya, ayo. Pegang, lempar ke atas, tangkep. Ayo. Tangkep. Wah, lagi. Iya, lagi. No, ada kolam renang satu lagi, no. Ya, kencing yuk. Kalau naik. Kencing itu tuh. Ya, rusuh banget. Ya, ucok, parah banget. Kolam renang, ucok. Ah, parah lu, ucok. Kalau menurut saya sih nggak ada persenannya, itulah 1000. Karena tim Gilbar FC ada tim yang mempersatukan. Berarti benar-benar siap ya? Iya, siap. Ya, nama saya Taufik Hidayat, saya back dari Gilbar FC, back tengah. Asalnya dari Pengelian Baru. Oke. Kayaknya begini. Ukuran tangan dalam, Ukuran tangan dalam. Sepatu gitu lu. Jadi mah aja, Pit. David boleh memperkenalkan diri. Nama saya David, kiper Gilbar FC. Ke hari ini kita udah siap bertanding 100%. Mantap. Ya, nama saya Abdul Farhan, saya back kanan. Persiapan untuk hari ini alhamdulillah sudah 100% dari siap. Mulai fisik, stamina, sama pola makan yang teratur. Saya jatuh mau makanan romannya. Mau lagi di sebelahnya. Oke, saya Blo. Saya posisi di back tengah. Untuk pertandingan hari ini siap 100%. Semangat pokoknya Gilbar FC. Ada enggak strategi khusus untuk pertandingan hari ini lawan Cabe FC? Oh, ada. Coba pick jawab pick. Oh, ada tapi menurut gua. Iya, strategi khususnya adalah menyerang habis-habisan dan mempertahankan
lini belakang itu total habis. Yakin 100%. Ada kabar yang hanya pasti. Itu kita bermain dengan cara menyerang dan menyerang terus. Tanpa ada bertahan kita menyerang terus. Beka kosong dong. Beka kosong enggak apa-apa udah. Kiper doang itu. Kiper doang. Ini semuanya udah kan benar ya? Udah semuanya? Udah. Udah ya udah. Ini satu orang nih, satu maju ya kita pipi doa lagi nih biar mudah-mudahan lancar terus. Eh satu orang ini maju. Selamat. Ayo kita khusus berdoa buat kita bersama ya, dan buat orang-orang di rumah juga ya, biar sehat semuanya. Amin Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo marilah kawan-kawan, sebelum kita berangkat ke Tasik, alangkah baiknya kita berdoa kelancaran di jalan. Amin. Dan dapat kembali kembali dengan selamat. Amin. Berdoa mulai. Kalau mau jereha harus baik. Berdoa selesai. Udah gitu kan? Udah gitu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama, perjalanan kita nanti di sana bisa lancar selancar-lancarnya, dan kita semua dapat menikmati kebersamaan dengan happy, dengan senang lah pokoknya. Ya. Sekali lagi, Gilbert FC! Bersatu dong! Ya, biasanya, Gilbert FC! Bersatu! Gilbert FC! Terima kasih. Ya, gak ada. Terima kasih buat semuanya. Terus terang, pertandingan kali ini gak ada ya. Untuk game, alhamdulillah murni bagus kalau menurut abang. Gak tahu deh menurut yang lain. Cuma ada kesalahan di wasit aja, ya. Cuma ada kesalahan di wasit aja, gitu. Ya sebenarnya sih emang paling mah nggak usah ngomong-ngomong aja sebenarnya, gitu kan ya. Ya cuma kesalahan gitu aja. Kalau masalah game enak tadi sebenarnya. Dia ngotot itu namanya pertandingan seperti itu, emang harus ngotot. Bagus, nggak mau kalah, bagus itu. Insya Allah besok ini kita sekolahin wasit nih. Ya, ini. Bang John, Bang John. Bang John. Bang John di belakang Bang John. Sama-sama wasit. 300.000 sehari. Iya. Bener. Panen no wayu no. Diam-diam wayu. Ini wasitnya nih tadi nih. Kontroversi ini. Tapi emang lucu. Hakim garis lempar-lempar bagian salah. Bener dia. Iya benar itu. Hakim garis gak boleh salah lemparan yuk. Hakim garis tahu lemparan gimana yuk. Kagak lah. Iya. Salah doang. Tapi kan harus paham lemparan, bener gak? Nah, itu salah, lupa. Yang penting ini nyakin garis. Ada yang salah udah. Salah gitu. Ya pokoknya alami luar biasa. Uang kas hari ini sama kemarin kita udah sepakat ya buat kita sumbangin ke anak yatim jatuh. Sejauh ini sudah dapat 400.000. Ini sama ini nih, nah, belum tahu nih, mudah-mudahan ada tambahan lagi. Kisahnya 2.000 lah satu orang. Ya, nah, abang pribadi nyuci rompi kali ini nggak abang ambil, abang masuk di situ semua. Ya, oke. Terima kasih buat semuanya, terima kasih. Ya, oke. Ada. Subscribe channelnya Gilbert FC Official. Harus dukung terus. Subscribe dan like Gilbert FC Official. Ada tombolnya. Jangan like. Ini baru ya. Jangan like, subscribe di channel Gilbert FC Official.